selawat, kena bayar tidak? Tidak bayar. Kalau kita bersedekah, kita berinfak, kena ubah model. Tak ada model tak boleh sedekah, tak ada model tak boleh infak. Tapi baca Quran, selawat Nabi, zikrullah, tak perlu modal. Jadi kita adilkan majlis, majlis bacaan Al-Quran, majlis lawan, majlis zikrullah. Ada orang majlis dia zikir sampai 2 jam. Tuan-tuan lah kan, zikir 2 jam, akak lah kan, zikir 2 jam. Daripada maghrib sampai isyak, isyak sampai isyak sambung dengan baju dulu. Lah kan, zikir je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mujiba da'awat farji'an al-qurban. Ya mujiba da'awat farji'an al-qurban. Ya karim ya rahim, ya karim ya rahim, ya karim ya rahim, ya karim ya rahim, ya karim ya rahim. Ucap itu antara segini lah kan, ucap maka isyak, isyak sambung dengan dulu lah kan tuan kan, ada sikit di gandulkan bacaannya sampai 16,649 kali habis yang tuan lah kan. Kalau kita boleh tak lah kan, janganlah kita menurut bukan-bukan pada orang yang mampu buat. Dia mampu buat, patut jadi contoh pada kita tak mampu buat. Ni kita pula nak menuduh yang bukan-bukan pada mereka yang kuat berzikir. Sedangkan zikrullah itu, orang yang berzikir itu dari kalangan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Orang yang berzikir mengerti Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring. Mereka itulah ulul albab. Jadi majlis zikir tu elok dia ada kan. Di majlis zikir, majlis ilmu, majlis zikir, majlis kawan. Perak ni saya tengok bulan-bulan ni tak ada pun perak berselawat, kuping berselawat, tempat lain Masya Allah. Ulu-ulu berselawat, seruan berselawat, nilai berselawat, kotoyaya berselawat. Kenapa kita tak buat sini? Alhamdulillah, itu mesti bawa kita dari kalangan mereka yang ahli salawat. Orang yang suka mati salawat-salawat. Harap-harapkan ini, bila dia jumpa dalam maulid nanti pada tahun akan datang, atau bila-bila saja, dia adakan majlis mu'min. Kan, bulan ini boleh, bulan depan boleh, sampailah setahun yang tahun boleh. Dan kita buat seorang yang macam nak ajak manusia supaya mencintai dan yang menyayangi Nabi SAW. Kerana baginda sahajalah yang memberi syafaat kepada kita. Tak ada Muhammad Ibn Wahab yang bagi syafaat kita. Yang bagi syafaat kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bukan Muhammad Ibn Wahab. Muhammad Ibn Wahab sendiri pun belum tentu masuk syurga. Yang tentu masuk syurga ialah Sayyidul Bashar, Khairul Bashar, Khairul Bariyah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang faham, faham. Yang tak faham, PMP lah. Jangan kita terperangkap dalam golongan yang menafikan, yang menafikan segala usaha untuk mengajak umat Islam memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terperangkap. Jangan kita terperangkap dalam golongan mereka yang menganggap Allah SWT itu duduk yang tertinggi. Jangan kita terperangkap dengan golongan yang menganggap Nabi SAW itu manusia biasa, tak ada apa lebih. Dia begitu. Tengok apa kita puja-puja Nabi ni. Apa kita puja-puja Nabi ni, Nabi ni macam kita juga manusia biasa. Dia pun sehat, dia pun sakit, dia pun gembira, dia pun marah, dia pun sedih.
Bahkan Nabi SAW itu disebut khairul bashar. Nabi itu sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah SWT. Jadi, salah kita mengasihi, menyayangi dan mencintai Nabi SAW. Bukan saja mencintai diri Nabi SAW tu, tapi mencintai ajaran, mencintai gaya hidup baginda, mencintai apa yang Nabi SAW katakan, lakukan dan perbuatannya, akhlak. Sebab Nabi SAW bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani, siapa yang cintakan sunnahku maka dicintakan, wa man ahabbani faqad kana ma'i. Dan siapa yang cintakan aku, dia akan bersama aku di dalam syurga. Antara yang Nabi suruh, yang Nabi suruh tentang kelebihan berselawat. Masalah alaih salatan, sallallahu alaihi ashram. Siapa salat aku, siapa selawat, maka Allah akan bagi dia 10 selawat, jadi 10 pahala. Jadi bersalam. Kita tak bagi manusia berselawat pada Nabi SAW. Nabi tak buat, Nabi tak ada menjadi selawat ni, apa kita buat? Tapi kita bersikap memisu bahasa apabila berlaku kemungkaran di hadapan mata. Betul kan? Benda yang remeh kita besar-besarkan, benda yang memang besar kita diamlah saja. Kita tak buat perkenalan. Jadi suka macam kita mengaji, mengaji Al-Quran ni. Kita mengaji Al-Quran ni adalah untuk memahami apa yang dia bawa oleh, yang diajarkan oleh Allah SWT, yang diajarkan kepada yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ilmu tafsir Quran ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil bismillah. Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum isi kandungan Al-Quran. Maka kita teruskan pengajian ilmu tafsir kita sebagai yang antaranya ada isi kandungan kitab Lubabun Kufi Asbabin Nuzul. Ada nota daripada Tuan Nota ni pun dah faham lama dah. Patut dari sebulan-sebulan, tapi alhamdulillah malam ni kita mula. Ayat yang ke-28 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Dalam sahih dua, dalam ayat yang kebelakangan ini dianjurkan buat kali pertamanya sejak beberapa tahun majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Tuan-tuan puasan ke dia? Main tak pesan tu saya tegur, tapi kita orang kita ni salah tafsir dia. Saya kata sambutan malam nanti ni macam tak ada, tak ada. Sebab tidak diwawarkan, tidak dipublisikan. Jadi tak ramai yang sedap. Kalau dulu oleh Nabi je berlarak je pusing keliling kuping. Jadi orang orang ke Islam pun kagum melihat semangat itu. Saya ingat dulu waktu dalam satu mesyuarat tentang sambutan maulid Nabi SAW, ini cerita lama lah, berbelah tahun jadi pegawai daerah, ketua pegawai daerah tu pengurusi masjid daerah, dia tanya bila pegawai gemuk bentang lah, kita akan buat hadis di dalam dewan sambutan maulid macam yang baru ni lah buat di Putrajaya tempat tertutup ni. Itu pegawai daerah tadi pada saya, Tuan Imam, macam mana pandangan Tuan Imam? Saya ini pandangnya sebagai ilmu syarat dan kita dalam luar bos, tapi orang dah salah faham. Saya kata tuan, saya kata Maulid Nabi ini syiar. Maulid Nabi ini syiar, jangan diperam dalam lingkungan kita, jangan diperam dalam lingkungan kita. Ini syiar macam azan lah. Cukup kalau azan kita tutup speaker luar, azan tu dengar di dalam, orang luar pasan tak buat tu semayang dan masuk, tak pasan.
Kenapa?